Halo teman-teman, kembali lagi di channel Brotoko. Hari ini kita akan mereview mainan lagi ya teman-teman. Dan kali ini kita akan mereview mainan Kamen Rider. Ini adalah SH Figures Kamen Rider Forza Cosmic State. Sebelumnya saya sudah pernah mereview Kamen Rider Forza yang Magnet State ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat ya dari boxnya dulu ya. Oke, tampilan depannya seperti ini ya. Di sini ada gambar Kamen Rider Forza Cosmic Stage-nya. Ini ada logo Bandai dan Tama Shination. Oke, kita lihat dari samping ya. Di sampingnya juga ada tulisan SH Figures Kamen Rider Forza Cosmic Stage ya. Di belakangnya, oke, di belakangnya di sini ada pose-pose untuk Kamen Rider Forza-nya ya. Di sini kita dapat pedangnya dan dapat ininya, Foot Android gitu. Oke. Sampingnya juga, atasnya kayak gini ya. Di bawahnya tulisan Jepang semua gini. Oke, jadi langsung saja kita buka ya. Oke, ini dia Kamen Rider Forza-nya ya. Di sini kita mendapatkan manual box-nya ya teman-teman. Cara-cara untuk masang-masangnya, oke. Di sini kita mendapatkan banyak part ya. Ada tangan lah, ada ininya. Oke, kita buka satu-satu ya. Oke, yang pertama dari tangan. Di sini kita mendapatkan 6 tangan ya. Pertama tangan yang lagi kayak gini. Oke. Kedua tangan yang lagi kayak menggenggam gitu ya. Kayak lagi making senjata dia. Yang ketiga tangan lagi nunduk ya, ya. Oke. Terus di sini ada Astro Switch-nya ya. Di sini kita dapat 5. Oke, di sini kita dapat ini ya. Oke. Di sini kita mendapatkan Foot Droid-nya. Seperti ini dia. Awalnya ini ya macam kotak makanan ya, teman-teman. Dan isi dari kotak makanannya ya kayak gini. Oke, seperti ini dia. Bisa jadi robot dan dilebari jadi kayak gini ya. Oke, di sini kita dapat pedangnya ya, pedang milik Kamen Rider Forza-nya. Pedangnya ini bisa diginikan ya teman-teman, bisa dikatasi, bisa dikebawain. Terus ininya bisa kita buka. Oke, nempel di sini. Dan ininya juga bisa kita copot ya. Kita ganti dengan yang ini. Oke, seperti ini dia ya.
Oke, yang terakhir di sini ada kamera full day-nya. Di dadanya ini kita bisa melihat ini ya, para astro switch-nya. Oke. Warna birunya cantik ya. Oke, kita lihat dari artikulasinya dulu ya. Di sini kepalanya bisa kita putar 360 derajat. Jadi ke atas bisa di ke bawahnya. Ini kepalanya tajam ini. Oke. Ininya bisa di ke atasin. Bisa di ke belakang gini ya. Oke, ini juga sama. Kalau dari tangannya bisa kita ke atasin gini. Gini doang ya. Tangannya cuma bisa kayak gini ya. Oke. Tangannya bisa diginikan. Kalau jari-jarinya bisa kita putar. Oke. Badannya bisa kita ke atas sama ke bawahnya. Sabuknya ininya juga bisa kita putar. Oke. Terus kakinya bisa ke maksimalnya cuma segini doang ya. Oke. Inilah diginikan ke belakangnya. Ini juga sama. Terus ininya bisa di bisa diputar juga ya. Dan ujung kakinya bisa dikatasin kayak gini. Oke. Oke, terus kita ganti tangannya ya dengan tangan yang ini. Oke, lalu kita taruh pedangan di sini. Wow, keren bukan? Oke. Oke, seperti ini deh ya. Oke, terus kita letakkan ininya di sabuknya ya teman-teman. Ini dia ya. Oke, seperti ini dia ya. Sabuk Commander 4G Cosmic State. Oke teman-teman, segini dulu ya review dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan komen, dan jangan lupa kalian tekan tombol subscribe nya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Dadah bro.